Jangan bangga ketika kita buka aurat followernya banyak. Coba saya terangin. Janganlah bangga ketika banyak follower. Ustadz adalah seseorang yang sering membagikan ilmu mengenai agama serta pesan-pesan kehidupan. Tak hanya sebagai guru dan pendakwah, Ustadz di Indonesia akhir-akhir ini juga begitu banyak yang populer. Mulai dari dakwanya yang menyayat hati dan lucu, hingga penampilannya yang up to date. Bahkan sampai jadi TikTokers loh yang mendampinginya. Istri para Ustadz kondang ini pun bukan wanita sembarangan. Lalu siapa saja yang mereka? Berikut ini 10 istri Ustadz kondang yang terkenal di Indonesia. April Jasmine. April Jasmine, wanita cantik yang juga berprofesi sebagai artis dan pemain FTV ini adalah istri dari Ustadz Solmed. Ustadz yang memiliki nama lengkap Soleh Mahmud Nasution ini menikahi April Jasmine pada 11 November 2011 setelah cukup lama menduda. Yap, sebelumnya Ustadz Solmed pernah menikah dengan Dewi Yulianti. Namun pernikahan mereka tidak bertahan lama, lalu kandas dan memutuskan bercerai. Di awal pernikahan mereka, April Jasmine sempat divonis tak bisa memiliki keturunan karena pernah melakukan operasi pengangkatan indung telur dari rahimnya. Namun tak berselang lama, ternyata April Jasmine bisa hamil dan melahirkan seorang anak lelaki. Setelah itu mereka kemudian dikaruniai putra kembar yang lucu dan menggemaskan. Wah, buah dari kesabaran ya guys. Noura Shidikia. Walaupun sering membicarakan mengenai poligami di materi ceramahnya, rupanya Ustadz Dasat Latif enggan poligami. Dia menganggap bahwa poligami hanya dijadikan bahan guyonan ketika jamaah sedang suntuk. Menurutnya, istrinya adalah paket plus-plus. Ustadz Dasat Latif menikahi Noura pada usia 16 tahun, dengan uang panaik dalam istilah bugis sebanyak 333 juta. Wow! Tidak hanya itu, mahar yang dibawakan pun cukup fantastis, yakni 333 real, 333 gram emas, serta satu unit rumah mewah di kota Makassar. Wah. Sebesar 333 juta yang merupakan dalam... Kartika Putri. Kalau yang ini, pasti sudah tidak asing lagi di telinga kalian, kan? Kartika Putri, istri dari Habib Usman bin Yahya. Pernikahan keduanya dilangsungkan tak lama setelah hijrahnya artis cantik ini. Walaupun sudah menikah dua kali, Karput tak ragu loh untuk dipersunting duda tiga anak itu. Mereka terlihat kompak dan begitu harmonis. Bahkan Karput sendiri begitu akrab nih guys dengan anak sambungnya. Ia kerap kali membagikan momen kebersamaannya dengan sang anak sambung. Mulai dari belanja bulanan, sedang kumpul bersama keluarga, hingga mengantarkan anak pertama dari Habib Usman menempuh pendidikan di Yaman. Definisi ibu tiri kejam terpatahkan lagi ya guys. Dari pernikahannya ini, Kartika Putri telah dikaruniai seorang anak yang lucu dan menggemaskan. Walaupun menikah sama Ustadz, Karput nyatanya sudah membuat persyaratan sejak awal nih guys, yakni tidak ingin dipoligami. Say no to poligami ya Mbak Karput. Jihan Salsabila. Yang ini sepertinya sudah menjadi idola baru bagi para milenial. Yap, dia adalah Jihan Salsabila, istri dari pendakwah muda dan gaul, Ustadz Syamsuddin Dur. Meski pernikahan baru saja seumur jagung, tapi pasangan yang terpaut usia 7 tahun ini sering membagikan potret kebersamaannya, hingga membagikan konten-konten dakwah di channel YouTube-nya. Diketahui keduanya berkenalan melalui sosial media. Mula-mula, Ustadz Syam melihat konten TikTok Jihan. Lambat laun, ia pun memberanikan diri untuk menghubungi melalui fitur direct message di Instagram. Sesuai harapan, mereka pun menikah pada 13 Maret 2021, di usia Jihan yang ke-20. Cukup muda juga ya. Nah, bagi kalian yang masih jomblo, boleh nih ikuti cara Ustadz Syam. Cari jodoh di TikTok gitu, guys. Siapa tau aja dapat kan? Indri Giana. Artis cantik sekaligus pemain film ini ternyata istri dari Ustadz kondang juga loh, guys. Wanita bermata sipit ini bernama Indri Giana, istri dari Ustadz Riza Muhammad. Pemain film Surat Kecil Untuk Tuhan ini eksis di dunia hiburan sejak tahun 2011. Indri Giana melepas masa lajangnya ketika usianya belum genap 20 tahun. Wah, cukup muda juga ya. Dari pernikahannya ini mereka telah dikaruniai seorang gadis lucu.
Mereka pun sering berbagi momen kebersamaan di sosial media mereka. Tampak begitu harmonis dan jauh dari gosip miring. Potret Family Goals banget ya guys. Pipik Dian Irawati. Siapa yang tidak kenal dengan Ustadz Kondang Jeffrey Al-Bukhari? Walaupun sudah tiada, UJ masih lekat dalam ingatan masyarakat. Kini jejak dakwanya pun diteruskan oleh sang istri, Pipik Dian Irawati. Wanita yang akrab disapa Umi Pipik ini, dulunya adalah artis model majalah remaja loh guys. Kehidupan rumah tangga keduanya juga sangat harmonis dan jauh dari gosip miring, hingga sang suami wafat. Kini Umi Pipik harus menjadi ibu sekaligus ayah bagi keempat anaknya. Sosok wanita tangguh ya guys, semangat Umi Pipik! Puput Melati. Puput Melati atau Safia Putri Melati adalah artis sekaligus penyanyi tanah air. Puput Melati karirnya dalam dunia tarik suara sejak tahun 90-an sebagai penyanyi cilik. Setelah dinikahi oleh Ustadz Kondang Guntur Bumi, Puput memilih vakum dari dunia hiburan. Walaupun sang suami sempat dilanda masalah hukum, tetapi Puput mampu melalui semuanya dan menjadi wanita yang lebih tangguh. Saat ini ia sedang sibuk-sibuknya mengurus buah hatinya serta mengelola bisnis keluarga. Semangat ya Mbak Puput! Shinta Tanjung. Shinta Tanjung adalah wanita cantik yang merupakan istri dari Ustadz Zaki Mirza. Ustadz Zaki Mirza mantap mempersunting wanita yang juga artis ini pada tahun 2011. Baru-baru ini keduanya banyak dibicarakan oleh warga jagat maya. Mereka dikabarkan sedang diambang perceraian, namun pada akhirnya keduanya memilih rujuk dan membina rumah tangganya kembali. Sang istri, Shinta Tanjung, banyak membagikan potret kebersamaan keluarganya di sosial media pribadinya. Alhamdulillah ya guys, semoga langgeng Mbak Shinta dan Ustadz. Hanin Akira. Siapa yang tidak kenal dengan Ustadz Hanan At-Taki, pendakwah dengan suaranya yang khas dan tak ada duanya. Ustadz kondang tanah air ini juga memiliki istri yang tak hanya berparas cantik loh, tetapi juga mengikuti jejak sang suami untuk membagikan ilmu agama kepada masyarakat. Istri Ustadz Hanan At-Taki bernama Hanin Akira. Tunggu, kok bisa mirip begitu ya guys namanya? Wanita yang kini berusia 39 tahun ini selalu berpenampilan minimalis dan tomboy guys. Definisi cantik natural ya. Siti Maimuna. Siti Maimuna adalah istri dari Ustadz Yusuf Mansyur atau ibu dari Wirda Mansyur. Siti Maimuna menikah dengan sang Ustadz pada tahun 2000 ketika masih berumur 14 tahun. Wah, pernikahan di bawah umur ya guys. Dari pernikahannya ini, keduanya dikaruniai 5 orang anak yang dididik untuk menjadi seorang hafiz Al-Quran. Walaupun sudah menikah hampir 20 tahun, keduanya tetap mesra loh. Bahkan di saat Ustadz Yusuf Mansyur sedang sakit baru-baru ini, sang istri tetap setia menemaninya. Semoga cepat sembuh dan sehat seperti sedia kala ya Ustadz. Amin.